Jom, orang Kuala Nerus, dia nak bagi kereta untuk isteri kesayangan dia. Jom, kita ke whiteboard sekejap untuk isteri kesayangannya. Apa yang kita perlu adalah, gaji Abang Daus tadi adalah lebih kurang, tipi dia kata RM5,500. Dalam RM5,500, Abang Daus dah pakai satu kereta yang dikatakan Honda City. Maknanya, dia Honda City, dia bayar RM1,000. Ini mungkin dalam 2 tahun yang lepas, RM1,050. Maka, gaji dia, di sini dia ada RM500. Di sini 4 tolak 1, jadi RM3,500, bang. Gaji dia sudah RM3,500 sahaja. Sorry, tersasul aku. RM4,500, bang. Okey, gaji dia net setelah tolak tu ada RM4,500. Dia nak beli satu rumah sebenarnya. Dia nak beli satu rumah untuk isteri kesayangannya adalah Dayang. Dia panggil Ayang, aku panggil Dayang lah. Okey, Dayang ni tak kerja sebenarnya. Dayang ni adalah suri rumah. Dulu bekerja tetapi sebab kecantikan yang ada kepada Dayang, dia curiga. Dia sayang kepada isteri. Kau janganlah kerja. Kau tu comel. Nanti ramai dia menggoda dia. Jadi Dayang ni hanya zero income dia. Income dia tak ada, babe. Sebab dia suri rumah saja. Jadi, aku syorkan kepada Abang Daus tadi ni untuk bagi nama kepada isteri dia. Yang pertama, halangannya isteri dia ada IC je. Lesen pun tak ada. Tapi boleh bawa kereta. Lesen tak buat lagi. Sebenarnya boleh untuk isteri kesayangannya, suri rumah Dayang yang terlalu jelita ni, kita bagi atas nama suri rumah dia sebagai penama. Dengar betul-betul, eh? Penama. Penama. Maknanya, beli kereta Civic tadi tu atas nama isteri dia. Jadi apabila beli atas nama isteri dia, Abang Daus tadi hanya menjadi penjamin sahaja. Apabila menjadi penjamin kepada penama tadi, komitmen untuk RM1,500 Civic, CVE bulanannya adalah RM1,530. Aku kira RM1,500 lah. RM1,500 ini komitmen akan kena kepada Dayang. Penama dia adalah Dayang. Akan kena kepada Dayang sahaja. Jadi apabila Abang Daus ni nak beli rumah di Kuala Nerus, Terengganu tadi, dia tidak akan nampak yang RM1,500 ni atas nama penjamin. Tak nampak, bang. Maknanya payslip dia tetap akan menjadi RM4,500. Payslip dia akan tetap menjadi RM4,500, bang. Walaupun pada ketika asalnya dia menilai payslip tadi untuk membeli kereta atas nama Dayang. Faham kan? Atas nama Dayang. Walaupun payslip RM4,500 tadi, income daripada suaminya Daus dinilai, diambil kira untuk kelulusan loan atas nama Dayang. Walaupun. Jadi apabila Abang Daus ni dah beli Civic tadi, lepas tu dia dapat RM2,000 petrol percuma daripada aku. Kalau Honda dia tak bagi, dia tak bagi petrol, tak bagi apa untuk Civic ni. Jadi apabila dapat kereta ni dia pakai, tiba-tiba si Daus ni duduk rumah sewa, tak nak dah rumah sewa, dia nak beli rumah sendiri di Kuala Nerus, Terengganu. Dia akan boleh buat loan balik dalam pembelian rumah tadi, dia akan nampak atas nama Abang Daus dan evaluation untuk beli rumah tadi atas payslip yang ini saja, RM4,500. Dia akan nampak city yang lama tadi RM1,000. Tolak jadi RM4,500. Itulah hakikatnya nak beli rumah, nak beli kereta. Jadi kita alihkan awal-awal untuk penilaian pembelian yang akan datang atas nama Daus. Jadi mereka, walaupun suri rumah ni tidak ada lesen, tidak ada masalah. Suami dia ada lesen. Yang ni mana-mana susah nak buat, hanya Cik Deng Kanada. 012-340-0034, bang. WhatsApp segera dokumen yang kita perlu daripada Daus adalah 3 benda.
IC dan lesen depan belakang, itu yang pertama. Yang kedua, payslip tadi yang bergaji RM5,000. Yang ni dalam payslip dia tak potong tau, yang RM1,000 ni. Yang bergaji RM5,500, 3 bulan bang. Yang tu APS statement. Kepada 012340-0034 dan isteri hanya IC saja bang. Dayang ku inta ni, dayang ku cinta ni, ku cinta ini, kau bagi IC je kepada 012340-0034. Yahoo! Dapat kereta, babe. Dapat kereta. Screenshot, screenshot. Kita minum dulu.